untuk lagu Maaf. Itulah lagu milik Jamrud yang di cover ulang oleh Kobe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Imam Devilis. Masih dari seri sebelumnya, kali ini saya mau mengulas salah satu album Kobe, band rock asal Sidoarjo, Jawa Timur. Dan di video kali ini, saya mau mengulas kaset Kobe, album kedua, yang berjudul Pilih Aku Jadi Nomor Satu. Penasaran? Yuk mari kita lihat kasetnya. Nah, ini kaset Kobe album kedua yang berjudul Pilih Aku Jadi Nomor Satu. Album ini dirilis pada tahun 2008, dirilis oleh Lock Celebor Production atau PT Logis Kreasi Murni atau biasa disebut Logis Record. Seperti ini bentuk fisik kasetnya. Untuk covernya seperti ini, cukup panjang. Ada teks lagunya. Sebetulnya album kedua ini juga dirilis dalam format kaset dan CD. Namun saya hanya memiliki format kaset pitanya saja. Untuk format CD-nya, sampai saat ini saya belum sempat membelinya. Formasi Kobe di album ini ada Ceko pada vokal, Sanche pada vokal, Helmi pada gitar, Fai pada bass, Idam pada drum, dan Randy C pada DJ dan sampler. Untuk additional live ada Ivan Rock Killer. Di album ini, Kobe menyuguhkan 10 lagu, 9 lagu baru, dan 1 lagu cover milik Jamrud. Di set A, track pertama ada Pilih Aku Jadi Nomor Satu, Mimpi Basah, Yang Kusuka Darimu, Kisah Indah, dan Ayo Pasti Bisa. Di set B, track pertama ada Cinta Enggak Punya Mata, Sensasi Murah, Cewek Nakal, Maaf, dan yang terakhir Alam Murka. Itulah urutan lagu-lagu yang ada di album kedua Kobe ini yang berjudul Pilih Aku Jadi Nomor Satu. Untuk lagu Maaf, itulah lagu milik Jamrud yang di cover ulang oleh Kobe dengan aransemen baru yang lebih modern.
untuk lagu Gacoan di album ini. Kalau tidak salah, lagu yang berjudul Pilih Aku Jadi Nomor Satu. Kalau tidak salah, ada video klipnya dibuatkan khusus oleh Loxlabor untuk promosi album kedua Kobe ini yang berjudul Pilih Aku Jadi Nomor Satu. Materi lagu dan aransemen musik di album ini menurut saya cukup bagus. Namun masih bagus materi di album pertamanya. Walaupun begitu, album ini masih layak untuk dibeli, didengar, dan dikoleksi. Kaset ini dulu pas edar tahun 2008, saya dapat di Bali, tepatnya di daerah Kuta. Di situ ada salah satu supermarket yang bernama Supernova. Di dalam supermarket itu ada satu stand counter kaset dan CD. Waktu itu saya dapat kaset ini dengan harga Rp20.000 untuk kaset Kobe album Pilih Aku Jadi Nomor Satu. Untuk harga saat ini, kaset Kobe ini masih banyak ditemui di lapak-lapak online. Masih banyak yang jual untuk kaset yang satu ini. Jadi harganya masih cukup standar, masih cukup normal, masih cukup murah. Untuk harga saat ini, kaset ini rata-rata dibanderol dengan harga 25 sampai 35 ribuan untuk kaset Kobe album Pilih Aku Jadi Nomor Satu. Buat kalian pecinta musik rock Indonesia, khususnya Kobenitas atau fans Kobe, atau pecinta band-band jebolan festival rock se-Indonesia, kalian wajib memiliki kaset yang satu ini, yaitu kaset Kobe album Pilih Aku Jadi Nomor Satu. Sekian, segitu aja review singkat untuk kali ini untuk membahas kaset Kobe album kedua yang berjudul Pilih Aku Jadi Nomor Satu. Dukung terus channel ini, Imam Debilis. Jangan lupa subscribe, kasih like, berikan komentar di bawah, tekan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Share video ini ke teman-teman atau ke sosial media apapun. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Salam rock.